Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mendengar jawaban Lin Tian, manajer itu tidak memaksanya untuk memberikan benda itu kepada Lin Tian. Baiklah, karena lelang akan dimulai, aku kembali ke ruanganku dulu, ucap Lin Tian. Baiklah, mari, aku antar tuan, ucap manajer itu. Tidak usah, kamu sedang sibuk dengan hal lain, dan aku bisa pergi sendiri, ucap Lin Tian. Hehehe, tidak, biar pelayanku yang mengantar Anda. Tidak baik bagi kami jika tidak mengantar Anda, balas manajer itu, sambil meminta pelayan mengantar Lin Tian ke ruangannya tadi. Lin Tian tidak menolaknya, dan pergi bersama pelayan tersebut. Setelah Lin Tian pergi, manajer itu sibuk mengatur ulang benda-benda yang akan ditampilkan di pelelangan nanti. Huff, dengan 3 benda ini, pelelangan kali ini akan menjadi cukup besar, ucap si manajer. Cerita berpindah di aula Sekte Langit. Apa yang terjadi padamu saudara pertama, saudara ketiga? Tanya Loulu dengan heran. Dia melihat keduanya yang datang dengan kondisi yang agak lemas dan tidak bertenaga, bahkan para tetua di sana juga menjadi agak heran dengan tampilan keduanya yang biasanya sangat bertenaga. Tetapi sekarang, mereka tampak loyo. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit kelelahan, ucap Bing Yang. Aku juga, sebentar lagi juga pulih, balas Lin Ho. Iya, baiklah, ucap Loulu sambil tersenyum, dia sepertinya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saudara kedua, mari mulai, apa yang akan kita bahas kali ini? Ucap Bing Yang. Oh iya, aku lupa, hari ini beberapa tetua sekte lain telah datang dan juga beberapa perwakilan dari keluarga tersembunyi, dan mereka ingin tahu ujian yang akan kita terapkan pada acara nanti, ucap Loulu. Katakan saja, kami tidak bisa mengatakannya sekarang, nanti mereka akan mengetahuinya saat ujian akan dimulai, balas Bing Yang. Baiklah, lalu, kapan kita akan mengadakan pertemuan dengan mereka, tanya Loulu. Adakan saja-saja besok, saudara ketiga yang akan memimpin pertemuan besok, balas Bing Yang. Tidak, aku tidak bisa. Saudara kedua, tolong gantikan aku, balas Lin Ho yang menolaknya secara langsung. Para tetua menjadi heran, tumben sekali keduanya tidak mau memimpin pertemuan besok, dan sepertinya mereka berdua seperti ada masalah yang tidak dapat dikatakan kepada mereka, pikir para tetua. Baiklah, aku mengerti, semoga kalian baik-baik saja nanti malam, hahaha, ucap Loulu. Sialan, ucap Bing Yang dan Lin Ho, sambil membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka nantinya. Lin Tian telah sampai di ruangan tempat Musuan Yin, dan juga yang lainnya berada. Di saat dia masuk, dia melihat ketiganya sedang sibuk mengobrol bersama. Tok tok tok, aku masuk, ucap Lin Tian. Eh, saudara Lin, ayo masuk. Sebentar lagi lelang akan dimulai, ucap Muzini yang senang melihat Lin Tian. Maaf telah membuat kalian menunggu, ucap Lin Tian. Tidak apa-apa, tempat ini sangat nyaman bagi kami, balas Wu Xin. Aku sangat senang jika kalian menyukainya, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Tuan Lin, apakah urusanmu sudah selesai, tanya Mu Suan Yin. Oh, sudah kok, balas Lin Tian. Lalu, apakah saudara Lin mempunyai benda yang akan dilelang kali ini? Tanya Mu Zini dengan penasaran. Tentu saja, aku ikut melelang 3 barang pada pelelangan tersebut, balas Lin Tian. Wah, apa itu? Tanya Wu Xin. Itu rahasia dong, ucap Lin Tian sambil senyum. Aih, saudara Lin bisa bercanda juga ternyata, ucap Wu Xin. Lin Tian dan Mu Suan Yin hanya tersenyum, lalu mereka melihat ke arah bawah, di mana tempat lelang berlangsung. Tidak lama setelah itu, seorang wanita cantik memasuki ke tengah podium,
dan dia segera tersenyum ke arah orang-orang yang ada di sana. Selamat siang para hadirin semuanya, saya Fan Ling, dan saya yang akan memimpin lelang kali ini, ucap wanita di tengah podium itu. Mendengar itu, orang-orang yang masih berisik tadi menjadi diam, dan mulai melihat ke arah wanita tersebut. Baiklah, hari ini ada 20 benda yang akan dilelang, serta 3 barang yang cukup berharga. Barang terakhir yang baru saja masuk, kami akan melelangnya untuk acara penutup, ucap Fan Ling. Yang lain juga penasaran dengan 3 benda itu, karena mereka tidak mendengar kalau ada 3 harta yang cukup bagus di akhir pelelangan ini. Baiklah, mari kita mulai dari barang pertama, ucap Fan Ling. Lalu, barang pertama yang dikeluarkan itu adalah sebuah pedang tingkat ketiga. Karena Lin Tian sudah tahu isi dari barang lelang itu, dia tidak terlalu tertarik dengan beberapa barang itu. Sampai dengan 10 harta yang telah dilelangkan, Lin Tian pun hanya diam sambil mencicipi buah yang ada di mejanya itu. Baiklah, selanjutnya adalah sebuah baju zirah. Alat ini sudah berada di tingkat ke-6 dalam pemurnian, dan harga awalnya adalah 1 juta batu suci tingkat tinggi. Setiap kenaikan dalam penawarannya, itu tidak boleh kurang dari 100 ribu batu suci, ucap Fan Ling. Mu Xuanyin sedikit tergerak ketika melihat baju zirah yang ada di bawah, karena baju itu memang dikhususkan untuk wanita, dan juga benda itu berada di tingkat ke-6. Benda itu juga cukup bagus, karena dapat menahan serangan dari seorang alam abadi di tahap awal. 1.500.000, 1.700.000, ucap beberapa suara wanita yang tertarik dengan zirah itu. Lin Tian yang melihat Mu Xuanyin juga menginginkan harta itu, dia hanya tersenyum. Dia mengambil token yang ada di mejanya yang berfungsi sebagai pengeras suara, dan kemudian dia berteriak. 2 juta, teriak Lin Tian. Mendengar teriakan itu, suara wanita tadi yang menaikkan harga terakhir menjadi agak marah, dan dia segera menatap ke tempat Lin Tian dengan marah. Siapa orang itu? Berani sekali dia melawanku, ucap wanita cantik yang ada di ruang perak itu. Kakak senior, itu adalah ruang VIP ungu, sebaiknya kita jangan melawan mereka, ucap temannya. Cih, Mu Xuanyin yang sepertinya tahu kenapa Lin Tian menawar, dia menjadi agak ragu dan berkata. Tuan Lin, itu tidak perlu, ucap Mu Xuanyin. Tidak apa-apa, anggap saja ini adalah hadiah dariku, ucap Lin Tian sambil tersenyum. 3 juta, teriak seseorang. Sebuah suara tiba-tiba saja mengagetkan Lin Tian dan Mu Xuanyin, bahkan Mu Zini dan Wu Xin mengenali suara itu. Saudara Lin, orang itu sepertinya ingin balas dendam denganmu, ucap Mu Zini. 4 juta, ucap Lin Tian dengan santai. 7 juta, ucap suara tersebut, ternyata dia adalah Neng Zhou. Tuan Lin, tidak apa-apa, kita menyerah saja, ucap Mu Xuanyin. Dia tampaknya merasa agak tidak enak dengan Lin Tian, karena Lin Tian ingin membelikannya baju zirah itu. Tidak masalah, karena ini untukmu, jadi aku tidak keberatan kalau mengeluarkan uang lebih banyak. Karena bagiku, uang bukanlah segalanya, ucap Lin Tian sambil tersenyum. 10 juta, teriak Lin Tian. Kalau begitu, zirah ini untuk Anda teman Lin, hahaha, ucap Neng Zhou sambil tertawa. Mendengar hal itu, mereka tahu kalau orang itu sedang menargetkan orang yang berada di ruangan VIP ungu. Lin Tian hanya tersenyum dan tidak menjawab, dan Mu Zini beserta Wu Xin menjadi sedikit marah kepada Neng Zhou. Sedangkan Mu Xuanyin, dia hanya diam dan mengepalkan tangannya sambil melihat ke arah Neng Zhou berada. Tok tok tok, baiklah, zirah ini untuk tuan di ruangan ungu. Selamat, ucap wanita itu. Lalu, baju zirah itu dikirim ke ruangan Lin Tian secara langsung oleh pelayan wanita yang tadi mengantarnya, dan dia menyerahkan baju itu kepada Lin Tian dan berkata, Tuan, kata manajer, ini adalah hadiah darinya,
jadi tuan tidak perlu membayarnya, ucap pelayan tersebut. Oh, kalau begitu, sampaikan terima kasihku kepadanya, balas Lin Tian sambil tersenyum. Mu Xuan Yin, Mu Zini, dan Wu Xin, mereka bertiga langsung kaget akan hal itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa rumah lelang akan memberikan baju Zira itu secara gratis pada Lin Tian. Bukankah berarti usaha Neng Zhou sebelumnya telah sia-sia? Pikir mereka sambil tersenyum kecil. Lin Tian tersenyum ke arah pelayan itu, dan tidak lama kemudian, pelayan itu keluar dari ruangan Lin Tian. Ini untukmu, nonamu, ucap Lin Tian sambil menyerahkan baju Zira itu kepada Mu Xuan Yin. Terima kasih Tuan Lin, ucap Mu Xuan Yin dengan malu. Tetapi dia tidak menolaknya, karena dia tahu jika dia menolaknya, pemuda ini pasti akan menjadi sedih dan marah. Namun anehnya, dia tidak merasakan jijik jika dekat dengan pria ini, dan bahkan dia merasa nyaman dan juga merasa sudah terbiasa di sampingnya. Mu Zini dan Wu Xin agak cemburu, ketika mereka melihat Mu Xuan Yin mendapatkan hadiah dari Lin Tian. Karena sebenarnya, uang mereka juga tidak terlalu banyak, dan mereka ingin membeli beberapa harta yang dapat mereka gunakan, di saat harta untuk perempuan mulai dilelangkan. Oh iya, jika ada yang menarik bagi kalian, aku akan membelikannya juga untuk kalian, ucap Lin Tian sambil melihat mereka yang cemburu ketika melihat Mu Xuan Yin. Wah, benarkah saudara Lin? Ucap Wu Xin dengan mata berkilauan. Iya, aku tidak bohong, balas Lin Tian. Wah, terima kasih saudara Lin, ucap Wu Xin. Lin Tian hanya tersenyum melihat kegembiraan kedua orang itu, dan dia tidak menyangka kalau dua wanita ini tidak berubah sedikit pun selama 2 tahun ini. Lelang dilanjutkan dengan harta yang ke-12, dan itu adalah sebuah kalung yang berisi formasi, dan Mu Zini sangat menginginkan benda itu. Akhirnya Lin Tian membelikannya dengan harga yang lebih dari 12 juta batu suci tingkat tinggi, dan itu bukanlah harga aslinya. Sama halnya seperti tadi, Neng Zhou terus memprovokasi Lin Tian agar membeli mahal harta itu, dan akibatnya Mu Xuan Yin menjadi sangat marah karena Neng Zhou. Saudara Lin, itu terlalu mahal, ucap Mu Zini. Oh, tidak masalah, ambil saja, ucap Lin Tian dengan tenang. Terima kasih saudara Lin, ucap Mu Zini sambil melihat senyum Lin Tian. Lalu, selanjutnya harta ke-14. Setelah itu, harta yang ke-15 segera keluar, dan harta itu juga menarik keinginan Wu Xin. Jadi, Lin Tian membelinya juga dengan harga yang hampir 16 juta. Akibatnya, semua orang di sana merasa heran, betapa kayanya pria yang ada di ruangan tersebut. Padahal Wu Xin sudah meminta Lin Tian untuk berhenti menawar, tapi Lin Tian menolaknya. Karena dia sudah berjanji, maka dia akan membelikan mereka. Di lelang harta ke-16, itu adalah sebuah peta laut kematian. Lin Tian ternyata telah menunggu peta ini. Tetapi saat harga awal telah disebutkan, tidak ada orang yang ingin membelinya. Bagaimanapun juga, laut kematian adalah tempat yang hanya akan membuat mereka kehilangan nyawa. Dan seberapa baguskah peta itu jika dibandingkan dengan nyawa mereka? Akhirnya, Lin Tian membeli dengan harga 7 juta batu suci, dan anehnya Neng Zhou tidak melakukan provokasi terhadap Lin Tian. Yang membuat semua orang heran adalah, karena setiap Lin Tian menawar, biasanya orang itu akan menaikkan harganya. Baiklah, selanjutnya adalah sebuah batu yang berisi energi hukum di dalamnya, tapi kami tidak tahu hukum apa yang ada di dalam benda tersebut, ucap wanita itu. Mendengar hal itu, semua orang menjadi kaget, dan benda itu adalah harta yang sangat berharga dan juga berguna bagi seorang alam abadi untuk mempelajari hukum. Wah, benda yang luar biasa seperti itu muncul di sini, ucap Mu Zini dengan kagum. Iya, jika kita berada di tahap alam abadi, alat itu pasti akan sangat membantu, ucap Wu Xin.
Baik itu Wuxin maupun Muzixi, mereka berdua baru saja maju ke alam ilahi tingkat ketiga dan keempat. Yang terkuat dari murid sekte es adalah Mu Suanyin, karena hanya dia yang berada di tingkat kedelapan alam ilahi. Kecepatan kultivasinya bisa dibilang sebelum itu sangatlah cepat, karena pada saat itu Lin Tianlah yang telah membantunya untuk meningkatkan meridian, tulang, serta darahnya. Dan akibatnya, dia telah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jika dihitung dengan kekuatan, biasanya dia pasti hanya akan maju ke tingkat kelima alam ilahi, dan itu sudah paling banyak. Lin Tian hanya tersenyum, ketika dia melihat kedua gadis yang melihat benda itu dengan menakjubkan. Harganya 10 juta, dan setiap kenaikannya tidak boleh kurang dari 500 ribu batu suci tingkat tinggi, ucap wanita lelang. 11,5 juta, 12 juta, teriak seseorang. Harganya sudah hampir mencapai 20 juta, jadi Lin Tian berdiri dan berteriak lagi. 25 juta, teriak Lin Tian. Teriakannya itu bahkan mengagetkan Mu Zixi dan Wu Xin yang masih kagum dengan kegunaan batu itu. Tok tok tok, selamat kepada ruangan ungu, ucap wanita itu. Lalu, batu itu dikirim ke ruangan Lin Tian, dan Lin Tian langsung membayarnya di sana. Dia menyerahkan cincin yang berisi batu suci tingkat tinggi, dan pastinya sudah sesuai dengan harga yang dia tawar. Kenapa? Tanya Lin Tian yang bingung ketika melihat ketiganya. Saudara Lin, apakah kamu akan memakai batu hukum itu? Tanya Mu Suanyin. Hem, mungkin, ucap Lin Tian. Saudara Lin, apakah kami boleh melihatnya? Tanya Mu Zini dengan penasaran. Oh, boleh, nih, ucap Lin Tian sambil memberikan kepada Mu Zini. Lalu, Mu Zini segera melihat batu itu bersama dengan Wu Xin, karena dia juga penasaran dengan hal itu, dan itu membuat Mu Suanyin menjadi agak malu dan meminta maaf kepadanya. Selanjutnya adalah tiga benda terakhir, dan Lin Tian tidak terlalu tertarik. Akhirnya akan dimulai untuk melelang tiga harta terakhir, dan ada senyum di wajah Lin Tian saat itu. Baiklah, selanjutnya adalah tiga benda terakhir di lelang hari ini, dan benda pertama adalah ini, ucap wanita itu sambil memperlihatkan sebuah pedang hitam yang menakjubkan di sana. Pedang ini berada di tingkat ketujuh puncak, dan harga awalnya adalah 40 juta. Setiap kenaikannya, itu tidak boleh kurang dari 500 ribu, ucap wanita itu. Mendengar itu, semua orang di ruangan VIP emas berpacu dalam penawaran. Akibat dari itu, harga pedang itu sampai dengan 100 juta batu suci tingkat tinggi. 110 juta, ucap suara yang Lin Tian dan Mu Suanyin kenal. Tidak ada suara saat Neng Zhou menawar dengan harga setinggi itu, lalu mereka semua terdiam dan tidak menawar lagi. Kakak, pedang ini harus menjadi milik kakak, karena ini adalah pedang tingkat ketujuh, ucap Neng Un. Iya, aku tidak akan menyerahkan pedang itu kepada siapapun, ucap Neng Zhou. 115 juta, aku juga tertarik dengan pedang ini, ucap seseorang. Sebuah suara tiba-tiba saja terdengar, dan itu mengagetkan mereka semua yang ada di sana. Bahkan Mu Zini yang ada di dekat Lin Tian juga kaget, dan dia tidak pernah menyangka kalau Lin Tian akan menawarnya. 120 juta, ucap Neng Zhou dengan marah. 125 juta. 130 juta. 135 juta. 140 juta, jika saudara Lin bisa lebih tinggi dari ini, maka aku akan menyerah, ucap Neng Zhou sambil mengepalkan giginya karena marah. Oh, baiklah kalau begitu, saudara Neng Zhou menang. Aku tidak sanggup membelinya, dan aku hanya bermain-main saja dengan saudara Neng Zhou, hahaha, ucap Lin Tian santai. Mendengar perkataan itu, ini membuat semua orang kaget dan hampir tertawa. Dan ternyata, pemuda ini hanya ingin membalas perbuatan Neng Zhou. Tetapi sekali dia membalas,
Neng Zhou telah mengeluarkan banyak uang. Kamu, ucap Neng Zhou. Tok tok tok, pedang ini jatuh kepada tuan muda Neng, selamat, ucap wanita itu dengan senyum yang lebar. Tetapi Neng Zhou sudah menggertakkan giginya saat itu, dan dengan marah dia menatap ke tempat Lin Tian berada. Lalu, selanjutnya seperti teknik pedang, itu jatuh kepada murid sekte pedang dengan harga 80 juta, dan pil tingkat ke-9 dengan harga 200 juta, itu jatuh kepada seorang ahli di alam abadi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.